kami dari komunitas grup. Mungkin kita ingat Panyabungan. Kalau ingat Panyabungan, pasti ingat Kipang. Ingat Kipang dan Toge. Kalau ini bisa ingat Kipang. Pasti masyarakat kami dimanapun Anda berada, di Indonesia ini saya katakan, apalagi di Sumatera Utara, kalau Panyabungan sebenarnya kota Kipang. Bukan kota kopi, bukan kota yang lain, tetapi kota Kipang. Saat ini saya berada dengan pengusaha Ian Berkepuluh yang ada di jalan Masjid Istiqomah Panyabungan 2. Jalan Istiqomah, Kelurahan Panyabungan 2. Pasti kita sebagai masyarakat kalau pergi ke mana-mana dari Panyabungan ini, kalau di sini bukan salah, oleh-oleh, kalau di Panyabungan juga. Tapi akhir-akhir ini, persoalan di Kipang ini, saya katakan saya sebagai wartawan yang termasuk tertua di Mandailing Natal. Kipang ini, jangan kita masyarakat Mandailing Natal, masyarakat luar juga sering mencari menghadukan hidup lain, tapi sekarang tidak ada. Tidak ada pengusahaan yang dikelola oleh Daulat Tanjung di Jalan Istiqomah, Kelurahan Panyabungan 2. Sekali lagi saya sampaikan, di Jalan Istiqomah, Kelurahan Panyabungan 2. Jika Anda mau berpergian, inilah Kipangnya. Kepada pemerintah, saya mendapat informasi sampai saat ini. Ada Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing, ada Bupati Mandailing, ada Deputi Mandailing. Tapi sampai saat ini, pengusaha ini belum pernah mendapat bantuan modal yang seharusnya. Kalau saya bincang-bincang tadi, bincang-bincang kecil dengan pengusaha ini, bahwasanya yang dibutuhkan modalnya sekitar 50 juta dalam satu bulan, dalam satu tahun 600 juta, dengan mempekerjakan sebanyak 10 orang. 10 orang karyawannya bisa menutupi kebutuhan Kipang di Kota Panyabungan. Kapan saja pun ada tersedia di rumahnya di tempat perusahaan itu. Karena itu, sebagai wartawan, sebagai masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, jika kita memang di hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23 ini ingin membangkitkan ekonomi rakyat, ingin membangkitkan pengusaha-pengusaha kecil dan lain sebagainya, inilah saatnya pemerintah berbuat. Sekali lagi, inilah saatnya pemerintah berbuat di hiduplah pengusaha kecil ini. Ini bukan main-main, ini label resmi. Lihat, satu-satunya pengusaha yang mendapat label halal dari MUI Sumatera Utara, yang ada makanan-makanan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, punya sertifikat. Apalagi yang kita lakukan? Kenapa pemerintah Mandailing Natal tidak melirik ini? Apa dosa mereka? Dan apa kesalahan mereka? Mungkin mereka bayar pajak-pajak juga, tetapi kalau pemerintah kita tidak mau membantu juga sama pemerintah. Kita sering mengatakan, pemerintah mengatakan pembinaan usaha kecil menengah, tetapi tidak pernah dibantu. Bantulah perusahaan ini agar Kipang Panyabungan itu kembali kepada asalnya, yaitu Kipang Panyabungan viral di Sumatera Utara ini, di Indonesia ini pada umumnya. Karena itu, karena secara kebetulan di sini ada pengusahanya, kepada pengusaha ini juga silakan dipertanyakan apa dan harapan beliau. Kita minta bagaimana harapan mereka untuk usaha lanjutannya. Pada saudara Daulat Tanjung, apa harapannya? Ya, selama saya memimpin produksi kipang-kipang yang merek Dian, sudah sering saya anjurkan kemasan kipang saya ini harus dibantu supaya lebih baik, supaya lebih laris di pasaran. Tapi sekarang sudah sering saya masalahkan masalah ini, cuma tidak ada perhatiannya yang betul-betul diperhatikan. Cuma ide saya yang ada. Tapi kalau cukup alhamdulillah, kipang Dian ini sudah banyak dikenal orang. Lantaran kami sudah berproduksi hampir 30 tahun namanya. Karena sendiri kalau di saat ini masih bisa diterbitkan. Kalau mau tajuk tentunya bahan baku saya harus dari kulit. Gulanya harus dari gula tebu. Itu pun gula tebunya harus dari Sumatera Barat. Kalau di Mandailing Natal gula tebu tidak ada. Kita akan berjumpa di video selanjutnya.
kita ambilnya ini haknya ini, apanya ini, namanya ini, kipang penyapuan. Tentu dengan peningkatan apa produknya, kemudian pola kemasan kemudian sampai di asma, tidak mau kipang di Medan cukup terjadi, tidak ada berbeda. Jadi sampai saat ini saya tidak Let's do it.